Halo guys, kembali lagi di channel Burhan Review ya. Kali ini saya mau review makanan kampung ya. Makanan kecil kita namanya mie beting. Nah, kalian tahu mie beting ini, kawan-kawan? Ini tuh terinspirasi dari sapu lidi sebenarnya dulu itu. Sapu lidi terus dikasih bumbu pedas ya. Ini kalau lihat, kalian lihat ya yang bawah ini. Ini bumbu sama cabai semua ini, guys. Ini bumbu sama cabai semua ini. Dan ini pedas sekali, ini pedas sekali. Dan ini hanya Rp2.000, guys, mie beting ini, guys. Hanya Rp2.000. Terjangkau sekali ya. Enak sekali ini untuk cemilan kita. Kalau ingin pedas-pedas, sedapnya juga dapat. Pedasnya, masya Allah, pedasnya luar biasa banget pedasnya ini, ya. Dan segepok gini, guys, ini Rp2.000, ya. Rp2.000. Kalian bisa dapat mie beting yang bawahnya itu super sambelnya sangat banyak sekali ini, ya. Tadi saya sempat beli tadi itu ada beberapa yang memang mie betingnya itu ada yang berminyak gitu, guys, kayak habis digoreng terus minyaknya ada. Tapi ada juga yang kering kayak gini. Mungkin ini mixernya cukup baik jadi agak kering kayak gini, guys, ya. Jadi kalau mau beli ini, kalau mau cari sensasi pedes dan sedap, ini satu-satunya pilihan kalian, guys, ya. Kalian dapat carinya di toko-toko kelontong, lihat saja. Mungkin itu review kita hari ini. Bye-bye.